أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, terima kasih atas sokongan korang untuk segmen baru kita, Geng Malam Rabu, Keluarga Kristian. Episode pertama dapat sambutan yang cukup-cukup baik. So, yeah, sebenarnya aku pun tak sabar nak sambung untuk chapter 2. So, aku harap kau boleh melayari bahtera perjalanan cerita kita untuk malam ni. Ramai yang tak sabar. Sebelum kita start, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification, guys. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, sebelum saya nak start, saya dah minta maaf lah. Saya salah nama lah. Bukan Geng Seram Rabu, Koleksi Geng Seram. So lepas ni, saya akan buat tajuk dia tak ada dah panjang-panjang. KGS1, KGS2. So ni KGS2. So lepas ni kalau episod yang akan datang, KGS3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau minggu lepas, kita ada cerita tentang sebuah keluarga yang mendiami rumah tersebut. Rumah yang ditinggalkan oleh arwah atuknya, mendiang atuknya, minta maaf, selepas pemergian dia, and di take over oleh family Arman ni, which is ayah dia sebagai waris, untuk menjaga rumah tersebut. Dan mereka ni pun secara tak langsung tak ada rumah, tak ada rumah tetap, and ini adalah rumah tetap mereka yang pertama. So itulah keputusan yang mereka ambil untuk berpindah ke rumah atuk dia ni. Kalau kita throwback sikit apa yang ustaz tu cakap minggu lepas, ustaz tu ada bagi tahu yang benda tu suka muka Arman, dan muka Arman ni sebiji macam arwah atuk dia. So bila Arman dengar pasal arwah atuk dia, dia tanyalah ustaz tu, "Ustaz, kenapa ustaz cakap macam tu? Apa kaitan dengan atuk saya?" Ustaz tu kata, "Bukan ustaz tak nak bagi tahu, tapi benda ni aib keluarga kamu." Lepas tu Arman ni cakap, "Tapi ustaz, kalau benda ni dah melibatkan guan macam ni, saya kena tahu ustaz." "Tak apa, tak apa. Sekarang ni kita ikhtiar dengan apa yang awak ada. Mudah-mudahan semangat awak kuat. InsyaAllah benda macam ni kita boleh cegah. Yang penting awak kena kuat, awak kena percayalah yang apa yang terjadi dekat atas dunia ni semuanya izin daripada Allah. Boleh Arman?" "Boleh ustaz." "Okey, jom." So ustaz tu pun memulakanlah dia punya bacaan apa semua. Arman disuruh baring berkain pelikat, and then dia baca untuk dia scan badan dia lebih kurang. Selepas selesai tu cap, aku rasa badan aku macam lembik, macam tak bermaya, tidak setenaga yang macam mana aku datang waktu tu. So aku pun tanya ustaz tu, "Ustaz, benda ni dah settle ke?" Ustaz tu kata, "Ustaz, kalau nak cakap dengan awak ni, kalau nak garanti apa-apa, bukan kuasa ustaz. Apa yang awak buat ni, kita buat ni malam ni, hanyalah ikhtiar," ustaz tu kata. "Tapi macam ustaz cakap, kamu tu jaga diri, pendinding diri tu, kalau ada apa-apa terjadi, tu ayat tu kursi tu jangan lepas. Fahamkan maksud dia betul-betul. Okey, insyaAllah semua benda okey." So ustaz tu pun cakap macam tu. So aku pun dengan Daus waktu tu rasanya dah selesai apa semua, and kami pun pulang daripada rumah pakcik tu, rumah ustaz tu lah. Sampai je rumah acap, waktu tu dah pukul 11 malam macam tu. So aku pun bagi salam, aku masuk, and aku nampak family aku tengah tengok TV. Ada adik kecil aku tu, ada acik, ada mak aku dan juga ayah aku, kecuali Icin yang kat situ. So aku pun masuk. "Assalamualaikum." "Salam." "Bawa balik bang." "Bawa balik ya. Lambat kerja, lambat balik hari ni. OT sikit lah mak, cari duit lebih." "Eh, kamu nak beli apa-apa ke?" "Tak adalah, sahaja je nak tambah duit poket." "Yelah, orang naik atas dulu mak eh." "Yelah, mak rehat, mandi apa semua jangan lupa." "Baik mak." So aku naik lah. Aku pun naik. Lepas tu aku masuk bilik, aku mandi. Dan aku tak nampak pun waktu tu Icin dekat luar ke apa. So aku rasa Icin ni dah ngantuk lah kot. Dah tidur lah kan, aku 11 lebih dah pun. So aku pun tak ambil pusing, aku pun masuk dalam bilik, and aku baring lelap. Lelap terus siap. Bila lelap tu, aku macam tersentak waktu tu.
Sebab aku, yelah, 2-3 malam kan tidur kan tak selesa kan, duduk kena kacau apa semua. So malam tu aku tidur macam lena tak lena macam, dia macam benda tu masih ada kan. So aku macam tersentak, kadang-kadang aku rasa macam ada orang tengah tengok aku apa semua. Tapi boleh aku kata malam pertama aku tidur tu tak apa, tenang lah, alright. Tapi alhamdulillah, malam tu memang tak ada apa-apa gangguan. Okay, so minggu kedua, minggu pertama semua benda okay. Di minggu pertama semua okey. So aku pun macam agak lega lah, sebab yelah, dah tak ada kan benda tu kan. Masuk minggu kedua macam, masuk je minggu kedua, benda macam balik-balik, dia datang balik. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab ada satu malam ni aku tidur macam, macam biasa tak ada expectation. Sebelum tidur main phone, scrolling, and then aku pun baring. Aku baring and aku terlelap macam, aku memang macam tu lah, asal baring je lelap waktu tu. Okay, masa aku dah terlelap tu, aku tersentak sekali lagi dalam pukul 2 pagi macam tu. So aku macam, aduh, oi, aku 2 pula terjaga ni. Oh, mesti susah nak tidur ni. Waktu tu cap, aku terasa macam ada something lalu depan muka aku. Kau faham tak? Dia macam kau tengah leka-leka tiba-tiba, benda tu lalu depan muka. So aku macam, tapi aku tengok kat area-area bilik aku, tak ada apa-apa. Dan bunyi pun senyap, dia 2 pagi. So aku macam, okay, tak ada apa-apa kot. So aku membaring. Aku berbaring waktu tu and nak cuba tidur balik. Waktu aku tengah main mata macam tu lebih kurang, tiba-tiba aku dengar bunyi bang bang bang. Aku pun bangun jap. Aku bangun, bang bang. Tu suara Icin tu. So aku pun bangun daripada katil tu, cap lari ke arah pintu, and then aku pergi ke pintu sebelah, which is bilik Icin lah. So aku pun dengar, dekat dia punya pintu tu lah, bang, jangan bang. Bang, kau gila ke bang? Kau jangan sentuh aku bang. Bang, jangan sentuh aku macam ni bang. Bang, aku adik kau lah, jangan. Aku macam, apa ni? Bunyi apa tu? Aku pun ketuk. Cin, okey tak Cin? Cin, Cin, hello, Cin, buka pintu Cin. Abang, jangan, abang. Aku dengar bunyi tu macam, macam adik aku tengah takut pada seseorang lah waktu tu. So aku pun ketuk. Aku ni lah dia punya apa tu, tombol tu kan. Aku pusing. Masih lagi tak boleh buka macam. And aku cakap, Cin, Cin, buka. Aku cakap buka Cin, Cin. Teng, Cin, teng. Pintu dia terbuka sekejap. Cin? Cin? Aku pun jengah dekat area pintu tu. Cin, kau okey tak Cin? And bila aku jengah sekejap, aku nampak Icin tengah tidur sekejap. Lena, macam tak ada apa-apa gangguan langsung yang berlaku. Aku pun tarik balik pintu tu, tutup. Alamak, apa yang aku dengar tadi ni? Okay man, tak ada apa man, tak ada apa. Kau salah dengar man. Alright, kau salah dengar. So aku pun berjalan masuk ke dalam bilik aku tu dalam keadaan yang meremang gila, jantung tu laju, darah sampai kepala. Aku pun baring, aku tutup mata waktu tu cap. Tak ada apa. Kau salah dengar. Tak ada orang minta tolong. And aku terlelapkan mata and aku cuba tidur cap. Dalam lebih kurang 20 minit macam tu, aku rasa aku hampir terlena lah. Sebab aku rasa macam dah gelap kan, macam dah ngantuk betul lah. Bila aku tengah melayan perasaan ngantuk tu waktu tu,
Waktu tu jam, tiba-tiba dekat bahagian perut aku ni terasa macam keras. Eh, nafas aku pun macam tak sampai kat hidung. Waktu tu cap, dia macam tiba-tiba, dia macam aku dalam keadaan baring kan, macam nak terlena macam ni. Lepas tu tiba-tiba aku rasa perut aku keras, eh, nafas tu tak sampai kat atas. Sampai macam tu sekali aku dengar suara aku lah kan. Dan aku cuba nak buka mata, tapi aku rasa macam ada orang tutup mata aku. Faham tak? Macam faham, ada orang tutup mata. Kau dah buka dah mata kau, tapi kau tak nampak apa-apa. Waktu tu aku dah buka mata aku, tapi aku tak nampak apa-apa. Oh, itu je bunyi aku dapat keluarkan jam. Dan waktu tu aku pejamkan mata balik. Dalam hati ni aku try selawat apa semua, dan aku try buka mata aku balik jam. And bila aku buka mata aku jam, aku ternampak ada perempuan tengah berdiri atas perut aku jam, dengan keadaan macam ni. Sini aku tunjuk. Faham tak? Boleh bayang tak benda tu? Ha, dia berdiri, tapi dia macam dia ni lah, dia macam tutup mata aku. Waktu tu nafas tu memang tak sampai cap. Aku tengok macam daripada bawah kaki dia, aku nampak warna putih macam lusuh apa semua. And bila aku naikkan mata aku untuk tengok muka dia cap, itu Icin cap, adik aku tadi. And aku dah tak sedar apa-apa cap waktu tu. Apa yang aku sedar, besok harinya aku bangun dekat sofa ruang tamu aku. Aku nak cerita satu cerita yang terjadi waktu kita orang ni baru-baru pindah rumah. Benda ni terjadi pelik sebab aku ada seorang abang. Dia, kalau kau nak tahulah, masa dekat rumah lama kan, dia ni sangat-sangat suka bercakap dengan kita orang. Balik rumah, kalau kata dia ni kerja tau dekat kedai makan. So kalau dia balik rumah, dia ni memang suka, walaupun kan dia dah balik pukul 10 macam tu, dia akan kacau kita orang dulu. Tapi aku perasan lately ni, dia masuk rumah, bagi salam, lari naik atas, masuk bilik dia lah. Aku macam, aku agak pelik juga sebab benda ni bukan biasa yang dia, bukan biasanya dia. Aku ada tanya mama dengan baba, is it Along ada masalah ke apa? Tapi mama dengan baba pun kata tak sure. Dia just suggest aku untuk talk to him lah. Tapi aku rasa macam malas lah, biarlah dia kan, dia penat ke apa kan. Mungkin sebab rumah kita orang yang lama lebih dekat dengan tempat kerja Along. Tapi mungkin yang sekarang dia kena tambah lebih kurang 10 minit macam tu. Dia bawa motor kan, malam-malam balik, mungkin dah makin penat. Okay, itu aku punya personal thought. Satu malam tu cap, aku tengah duduk tengok TV, aku dengar bunyi motor Along balik. Dah balik lah mama ni. Aku memang ada satu habit yang aku suka tengok TV sorang-sorang dekat bawah. And then aku, yalah, family dah tidur, Along akan balik pukul 10 ke 11 macam tu kan. So bila pindah ke rumah baru ni, hiburan tu tak banyak cap. Kalau macam dulu rumah lama, kita tahulah nak buat apa. Tapi bila masuk rumah baru ni, Aku cepat bosan cap. So TV ni lah peneman sebelum aku tidur. And aku akan tengok lah TV ni biasanya sampai pukul 1 pagi macam tu lebih kurang. And pukul 11 lebih aku dengar abang aku balik. And then aku dengar pintu rumah aku tu dibuka lah dengan kunci. Aku pun jerit dekat Along, tak kunci, tak kunci. Pintu tu pun dibuka waktu tu. And aku nampak muka Along, nampak penat, nampak letih. And then aku dengar dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun tak adalah tengok dia sangat. Dia bagi salam, aku tak tengok dia sangat. Aku cuma tengok TV, tapi mulut aku jawab lah. Tapi mata aku macam jeling sikit. And then aku tengok TV lah. Lepas tu ada satu words abang aku ni yang buatkan aku terperanjat. Eh, hey, Ma, tak tidur lagi? Icin mana? Tapi dia pandang aku waktu tu. Aku cakap, Mamat ni apa masalah dia ni? Padahal kat sini aku seorang je yang ada. Oh, takpelah, Along naik atas dulu.
eh, abang aku ni ada dah gila apa ni? Asal macam tu. And then aku nampak dia masuk bilik. Aku macam, aku dah naik seram lah. Kalau member tu boleh tegur, "Ma, tak tidur lagi?" So maksudnya apa yang dia nampak kat sebelah aku? And dia tak nampak aku. Aku pun jadi macam tak, macam mana, tak sedap. Aku cari remote TV, and then aku tutup TV. Aku pun naik atas bilik cap. Naik atas bilik, and then aku duduk dalam bilik. Aku kunci bilik. Aku fikir balik abang aku ni macam, yelah kan aku cakap dia pelik lately ni. And aku selalu juga tengok TV, and dia balik biasanya tak bercakap. Maksudnya dia balik bagi salam and dia turun naik. Tapi kali ni dia bercakap macam tu. Aku jadi takut sebab benda tu tak pernah jadi kat aku kat rumah ni. Kalau rumah lama dulu biasalah, terdengar-terdengar itu biasa. Tapi sampai tahap macam ni, ini first time bagi aku. Okey lah, aku tak nak fikir banyak. Aku pun baring. Aku baring, aku scroll telefon cap. Aku scroll telefon. And then aku terdengar bunyi ketukan pintu dekat bilik aku. Siapa? Siapa? Tak ada jawapan cap. Ish, mainlah. Sebab kebiasaannya, kalau family aku yang ketuk, of course kalau aku tanya siapa, dia akan cakap kat luar. And bila aku tanya dah dua kali siapa, dia tak jawab, mungkin dia tak dengar ke whatsoever. Aku pun bangun daripada katil tu, buka pintu. Bah, kenapa? Baba aku, tak tidur lagi Cin? Belum, nak tidur lah ni. Malam ni tak payah kunci pintu. Eh, kenapa? Tak ada apa. Tunggu je lah Alung balik je lagi. Eh, Alung kan dah balik tadi. And baba aku tunggu gerak. Ba? 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 And aku nampak baba aku turun tangga tu. Apa orang kat dalam rumah ni pelik? Tak ada kunci pintu pula. Ni jadi kalau hantu ke apa masuk macam mana? Eh, tapi hantu tak payah pakai pintu. Ah, aku pun tutup pintu tu. And then aku pun baring cap. Aku baring lah. Orang kata tengah melayani mata apa semua. And then pintu aku tu terbuka. Aku tengok kat arah pintu tu. Bang, aku tak ada mood bang nak main-main. Bang. Bang. And then aku nampak dekat celahan pintu tu kan, pintu tu terbuka sikit kan, terbuka sikit kan. Aku nampak macam ada orang tengah berjalan nak masuk. And bila aku perhati, itu Alung aku masuk. Ha, kau nak apa tengah-tengah malam ni masuk bilik aku? Baba suruh aku tunggu kau, nak buat apa? Dia tak jawab cap. Dia tak jawab. Dia jalan, dia jalan menuju ke arah katil aku. Hei, kau kenapa ni? Dia pandang aku dalam keadaan yang muka menakutkan, menyeramkan macam tu. Kau nak apa ni? Eh, kau jangan senyum macam tu. Eh, kau kenapa ni? Oh, aku tanya dia macam tu. And Alung aku panjat atas katil. And then dia berdiri menghadap aku. Kau kenapa Long? Kau kenapa? Alung aku tundukkan badan dia, and then dia pegang dua-dua kaki aku. Eh, jangan pegang aku macam ni Long. Kau gila ke apa? Tapi ha, waktu tu aku jadi takut tau. Aku jadi macam, eh, kenapa Alung aku jadi macam ni kan? Kenapa dia jadi macam ni? And aku kuis-kuis lah kaki aku. And bila aku tengah kuis kaki aku, Alung aku ni pijak dua-dua kaki aku ni cap. Dia pijak, dia jalan atas peha. And then dia berdiri atas perut aku. Waktu tu aku jerit kuat gila. Aku jerit sakit kena pijak perut. Sakit, jerit-jerit kuat gila. And bila aku tengah jerit tu, aku dengar ada satu lagi suara yang tengah menjerit waktu tu. And aku pun senyapkan suara aku. Bila aku dengar jap, aku dengar bunyi jeritan tu datang daripada bilik sebelah. Bilik abang aku, Alung aku. Aku dah jadi seram gila. Aku tutup mata aku. Aku
aku baca apa yang boleh, dan tiba-tiba aku rasa perut aku ni macam dia macam aku macam dan aku bangun daripada tidur tu, baring tu, aku pun berlari pergi ke arah pintu aku. Aku buka pintu aku cap untuk tengok. Aku pergi kat bilik sebelah, aku dengar. Abang guru dah tak jerit dah. Long? 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 Kau okey ke? And then aku pun buka pintu dia. Bila aku buka pintu dia waktu tu, aku tengok dia tengah tidur macam lena je, macam tak ada apa-apa gangguan yang kena. Oh, waktu tu tak usah kata mengemang, semua benda lah aku fikir. Oh, berderau jantung ni. Okay, aku pun tutup pintu tu and berlari masuk bilik. Aku selubung diri aku and aku terlelap. Sampailah pagi besok. Pagi besok mama kejutkan aku. Macam biasa, sarapan dia akan kejutkan aku. Cin, bangun. Mama. Ya, ma. Dah bangun, bangun, bangun. Pergi basuh muka ni, breakfast sekali semua. Semua dekat bawah ni. Okey, ma. So, aku pun keluar daripada bilik, berjalan menuruni tangga yang ada. And bila aku berjalan turun kat tangga tu, aku tengok dekat sofa tu, aku tengok alung aku tengah tidur kat situ. Aku macam, ma, ni kenapa dia ni tidur sini ni? Tak tahulah mama. Tadi pukul 2 lebih kot macam tu, mama nampak dia turun. Lepas tu dia tidur kat sini. Tak tahulah kenapa. Pukul berapa ma? 2 lebih. Kenapa? Mama nampak dia 2 lebih turun. Ah, ya. Yeah. Okey. Oh, waktu tu aku jadi macam, 2 lebih mama nampak dia turun. Sedangkan kejadian yang berlaku pada aku, aku rasa waktu tu dah aku 3 pagi dah. Dan aku buka pintu tu, dia tengah tidur dalam bilik jam. Aku pun tak tahulah. Aku buat tak tahulah. Aku mau pergi kat dapur and then aku ambil pan aku tu and aku nak masak roti. Tapi cap, pagi tu yang peliknya, aku tak ada selera nak makan roti. And then aku nampak dekat tepi tu ada 2 biji telur. Aku pecahkan telur tu and then aku buat scramble egg. Aku kacau, 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 kacau. And then aku buat, aku letak and aku duduk, aku cuit scramble egg tu, aku makan and aku aku buang. Tu mama cakap, yang kau pergi buat apa? Kan kau tak makan benda ni. Tak tahu lah ma, tadi nampak sedap. Dah lah, biar sini. Nanti biar abang kau makan. Okay. So aku pun habiskan makanan aku and then aku masuk ke dapur. And bila aku masuk ke dapur, aku pun keluar. Dah settle lah kan kat dapur, aku pun keluar. Aku tengok abang aku dah bangun and dia dah mandi lah macam tu. And then dia pun duduk dekat meja makan. Dia tanya, scrambled egg ni siapa punya? And sebab dia pelik lah, aku tak makan pun benda tu. So aku cakap, kenapa, ada masalah ke? Tak ada, tanya je. So aku pun naik balik ke atas. Dalam sejam lebih macam tu cap, aku dekat dalam bilik. Daripada suara orang bercakap kat bawah, sampailah sunyi sepi. Which is, itu adalah rutin aku satu lagi, tinggal dekat rumah bersendirian. Di mana mak ayah aku pergi kerja, bapa aku ni pergi hantarnya adik aku ni pergi tabika, and then acik pun dah pergi sekolah, abang dah pergi kerja, tinggallah aku seorang-seorang kat rumah tu. Ini benda yang paling bosan lah, yang paling aku paling tak suka lah. Apa yang aku boleh buat? Tengok handphone, tengok TV. Tengok handphone, tengok TV. Tapi cap, masa siang yang aku tinggal seorang tu, aku jadi macam unpleasant, rasa macam tak selesa sebab somehow aku rasa macam kat rumah ni bukan aku seorang. Kenapa aku cakap macam tu? Lepas aku dah mandi jap, aku turun ke bawah, aku duduk seorang-seorang kat dalam rumah. Aku tengah tengok TV jap, tengah leka-leka-leka tengok TV jap, aku terdengar bunyi loceng dekat dalam rumah tu. Teng, 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 teng.
aku rasa mengemang. Aku macam bunyi loceng mana pula ni. Okay, aku pun tak tahu lah. Aku tengok je TV tu. Satu kali lagi cap. Teng. Okay. Aku pun bangun daripada sofa tu untuk pergi periksa kawasan yang berada dekat sekeliling rumah aku tu. And bila aku jalan pergi bilik atas, tak ada apa-apa. Aku pergi kat laman rumah, tak ada apa-apa. And then aku pun berjalan menuju ke dapur. And aku perhati sekian, yalah, tempat-tempat kat dapur tu kan. And aku tak nampak apa-apa pun. Okay, tak ada apa-apa, perasaan aku je. And aku pun berjalan cap daripada dapur menuju ke ruang tamu. And waktu aku tengah berjalan ke ruang tamu cap, waktu tu aku ternampak ada something yang tengah jalan naik ke atas tangga. Pakaian dia lebih kurang macam seorang paderi. And dia berjalan naik atas tangga. Aku macam bangun. Aku nampak cap benda tu naik atas. And then dia masuk bilik abang aku. Dia tutup. Oh my god, what is that? Aku pun berlari naik atas, tingkat atas. Aku buka pintu. Tak ada siapa. Apa aku nampak tadi ni? Ah, waktu tu memang tak buat apa lah. Aku terus masuk dalam bilik. Aku kunci pintu aku. Aku duduk dalam bilik. Sampailah petang, aku dengar suara mak ayah aku dah balik. And aku pun keluar bilik. And macam biasalah, kita go through the day. Alright, go through the day. Malam tu aku tak tengok TV cap. Sebaliknya aku tidur dekat dalam bilik sahaja. And malam macam tu aku rasa nak pergi toilet. Aku pun keluar daripada bilik and berjalan menuju ke toilet. Selesai apa benda yang aku buat dalam toilet tu, aku pun keluar. And bila aku keluar cap, aku nampak abang aku ni tengah jalan menuruni tangga. Aku macam, mana mamak ni nak pergi? Tapi apa yang pelik dekat abang aku ni, cara dia berjalan daripada tingkat atas, daripada berdiri, makin lama membongkok, bongkok, 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 sampai tangga ke bawah cap. Aku nampak dia merangkak. And then dia berjalan laju sampai ke sofa depan. Dekat daripada atas ni aku nampak dekat sofa dia bertindih macam ni. And then dia, ha, waktu tu aku cakap, selalu abang aku ni. And apa yang lebih pelik cakap, waktu tu aku nampak dia pergi kat belakang sofa tu. Dia jilat. Aku cakap, abang, kenapa ni? Ha, waktu tu kena beritahu baba ni. Ah, waktu itu je lah yang aku thought kan. And aku pun pusing. And then nak berjalan menuju ke bilik aku. And bila aku nak masuk bilik aku cap, waktu tu pintu dekat bilik abang aku tu terbuka pelan-pelan. Aku macam, okay, tak ada apa-apa. And aku pun berjalan masuk ke dalam bilik aku. Masa aku nak masuk bilik aku tu, aku dengar dekat sebelah orang panggil, "Eh, Jen. Jen. Eh, Jen. Buat apa, Jen?" Aku dengar suara abang aku siap. And then aku pun pergi dekat tangga tu untuk tinjau dekat bawah tu. And bila aku tengok kat bawah cap, abang aku dah tak ada. Abang aku dah tak ada kat area situ. Makhluk yang mengangkak tu dah tak ada kat situ. Bang, bang, aku pun pergi kat bilik dia. Aku buka pintu bilik dia. And waktu aku buka pintu bilik dia cap, waktu tu aku memang terperanjat gila. Sebab aku tengok abang aku tengah berdiri menghadap satu collection lilin dia ni. And then dia, bang,
kau kenapa? Bang, aku nampak macam, bila aku panggil macam tu, aku nampak dia macam tersedap. And then dia pandang aku, dia pandang aku, aku pandang dia lah. Lilin tu dah separuh dah dia makan, and dia masih lagi mengunyah. Aku macam, bang, kau makan lilin kenapa bang? Oh, abang aku tu buang apa yang dikunyah dekat dalam mulut tu. Hicin, Hicin, kau kenapa ni bang? Kau balik bilik kau Hicin. Eh, kau kenapa makan lilin? Aku cakap, kau balik bilik kau. Aku jadi macam blank lah kan. Aku pun berjalan daripada bilik aku, berjalan laju, and then aku gerak daripada bilik abang aku masuk ke bilik aku. Tapi sebelum aku masuk ke bilik aku tu, aku dengar dekat sebelah dia macam panggil nama aku dalam keadaan kesakitan. Jin, 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 macam tu. So aku datanglah balik. Aku datanglah balik bilik abang aku. Bila aku datang, aku nampak dia tengah bercakap dengan something yang aku tak tahulah dekat dalam bilik tu. Dia macam marah-marah, kau nak kacau aku, kacau. Macam tu lebih kurang. So aku pun pandang je dia, and dia pandang aku sekali lagi. Aku cakap, aku waktu tu aku rasa takut dengan abang sendiri. So aku cakap ni, bang, bang, kenapa kau macam ni bang? Kenapa kau lain gila bang? Semalam kau masuk bilik aku, kau pijak perut aku, hari ni kau makan lilin, tadi aku nampak kau merangkak, kenapa kau macam ni bang? Tapi waktu tu cap, muka abang aku ni clueless. Dia macam, huh? Bang, kau jangan dekat dengan aku bang, aku takut tengok kau bang. Kau jangan macam ni bang, ingat Tuhan bang. Aku cakap macam tu kat dia. So abang aku macam, aku suruh kau balik bilik je kan. Macam mana aku nak balik bilik kalau kau macam ni? Cin, balik Cin, balik Cin. So aku tak fikir banyak, aku pun masuk dalam bilik. And then waktu tu aku ambil handphone aku, and aku pun turun bawah. And then aku pergi kat bilik mama, aku ketuk bilik dia, and mama keluar. Aku cakap dengan mama apa yang jadi dekat abang, and mama suruh buka semua lampu yang ada dekat dalam rumah. And baba pun keluar. And bila baba keluar, aku cerita benda tu semua. And kita orang pergi check dekat dalam bilik abang. And bila kita orang sampai kat bilik abang, kita orang nampak abang tengah tidur lena. Aku pun pergi dekat area lilin yang digigit tadi tu. Lilin tu dah tak ada macam waktu tu. And besok tu aku bangun daripada tidur, aku turun bawah, aku nampak abang aku tidur dekat sofa tu.